بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمرنا بتربية أولادنا للوفاة منا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رب الناس جميعا وهو رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار قدوة حسنة لجميع الآباء والأمهات في تربية أولادهم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بابا ibu sidang salat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Allah memberikan nikmat kehidupan. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, termasuk nikmat berkeluarga. Kita berkeluarga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa terhitung. Ketika kita menjadi manusia diberi kesenangan, diberikan fitrah untuk senang kepada lawan jenis, diberi kesenangan terhadap anak, kemudian kesenangan-kesenangan itu, nikmat-nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tanpa satu tanggung jawab. Karena setiap kenikmatan sedikit apapun akan diberikan tanggung jawab, dimintai tanggung jawab. Kenikmatan sedikit apapun akan dimintai tanggung jawab. Nikmat mata mahal bisa melihat akan diminta tanggung jawab. Nikmat berkeluarga juga akan diminta tanggung jawab. Nikmat apa dan akan diminta tanggung jawab. Summa latusaluna yawmidin 'anil na'im. Kemudian kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban tentang semua bentuk kenikmatan. Ini semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Punya istri adalah satu kenikmatan. Betapa banyak orang yang tidak bisa punya istri. Laki-laki nggak punya istri. Banyak. Seorang wanita ketika diberikan seorang suami juga merupakan kenikmatan. Betapa banyak wanita yang tidak punya suami.
dan semua kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berkaitan dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Perintah di dalam surat yang berkaitan dengan keluarga, surat At-Tahrim, ini berbicara tentang keluarga, mulai menjelaskan tentang bagaimana hubungan suami istri. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara istri, mengharamkan madu yang halal gara-gara istri, dan seterusnya, berbicara masalah keluarga. Kemudian setelah berbicara masalah hubungan suami istri, di situ dijelaskan tentang tanggung jawab yang berat tentang nikmat berkeluarga itu. Di antara tanggung jawab yang berat adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu, lihatlah, jauhkanlah, jagalah diri kamu sekalian, nar, dari siksa api neraka, neraka dunia dan neraka akhirat. Di sini dikhususkan untuk neraka akhirat ini, karena yang lebih berat. Padahal di dunia juga banyak neraka. Qu anfusakum, jagalah dirimu, dirimu terlebih dahulu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Di sini kewajiban untuk memelihara diri kita, menjaga diri kita dari siksa api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka, diri kita terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita kalau tidak memiliki sesuatu untuk bisa menjaga diri dari neraka, tidak mungkin untuk bisa memberikannya, mendidiknya untuk orang lain, untuk istri dan anaknya. Diri kita terlebih dahulu. Qu anfusakum, ibda binafsi, mulai dengan dirimu. Kalau ingin memelihara anak kita, keluarga kita secara keseluruhan dari sisa binatang, diri kita terlebih dahulu harus menjadi kudwa, menjadi contoh, jadi teladan, agar kita sendiri jauh dari neraka. Setelah kita mampu menjauhkan diri dari api neraka, akan mampu untuk mendidik istri kita, anak kita, dan sisa api neraka. Bahkan turunan-turunan kita itu akan disiapkan untuk jauh dari api neraka. Dalam Islam, seorang muslim berkewajiban untuk mendidik dirinya menjadi seorang muslim, muslim yang bisa mengamalkan Islam, tentunya memahami Islam, mengamalkan Islam, berdakwah untuk Islam, kewajiban. Kemudian mencoba untuk memberikan pemahaman Islam kepada orang lain, juga kepada istrinya, kepada anaknya, supaya jauh dari api neraka. Kalau bisa melakukan itu, masya Allah, seorang bapak, seorang ibu, ketika punya anak yang soleh, luar biasa. Dan ciri ahli surga itu ketika hidupnya doanya itu antara lain. Disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama,
dan kami kurrata a'yun, cendera mata yang menyenangkan, punya istri menyenangkan ketika soleha, punya anak menyenangkan ketika anak-anak kita soleh baik-baik, punya turunan yang soleh yang baik-baik, akan menyenangkan sekali. Bukan sekedar menyenangkan, menyenangkan dalam artian bisa membantu kita di dunia, membantu kita di akhirat, membantu kita ketika sudah meninggal, karena anak kita yang kita didik untuk senantiasa sholat berjamaah, kemudian anak kita selalu berjamaah, senantiasa beramal soleh, senantiasa bersedekah. Orang tuanya yang nikmat, kita punya anak, kemudian anak kita soleh, kita yang nikmat. Kalau kita sekarang ini beramal soleh, orang tua kita yang sudah meninggal merasakan nikmatnya. Ya Allah, anak saya beramal soleh terus. Maka nanti ada orang-orang yang seharusnya derajatnya rendah di surga, kemudian diangkat oleh anaknya. Anak-anaknya banyak beramal soleh, banyak anaknya yang sering sekali membacakan istighfar untuk orang tuanya. Rabbil fadli wal wa'dani warhamni wa tamaru bayani sabir. Betapa banyak nanti orang tua yang mendapatkan kenikmatan seperti itu. Oleh sebab itu, punya anak ingin dijadikan sebagai anak yang soleh-soleha, bukan sekedar anak yang soleh-soleha yang menjadi qurrata a'yun. Mintanya di dalam ayat surat Al-Furqan tadi, waj'alna lil-muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang berdakwah. Bukan makmum, di situ jadikannya imam. Waj'alna lil-muttaqina imama, kita harus menjadi pemimpin orang-orang yang berdakwah, teladan bagi orang-orang yang berdakwah, dalam beramal solehnya menjadi orang yang paling terdepan, di dalam beribadahnya menjadi orang yang paling depan, di dalam menyiapkan generasi yang soleh menjadi orang yang paling depan. Itu doanya ahli surga. Jadi bukan hanya sekedar hidup ini seperti binatang, makan, minum, tidur. Kata orang katanya kardolin dahar mengkondolin. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana hidupnya ini memang menyiapkan generasi yang bisa menyenangkan dan generasi yang menjadi imam, menjadi pemimpin, bukan menjadi makmuman. Waj'alna lil-muttaqina imama. Kalau ingin menjauhkan kita dari api neraka, mendidik diri kita, mendidik anak cucu kita untuk orang menjadi orang-orang yang menyenangkan diri kita di dunia dan di akhirat, dan juga akan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ bukan sekedar anak, waliriyatina, bahkan seorang nabi yang sangat futuristik, berpikir jauh. Jadi manusia itu harganya itu semakin dia berpikir jauh, maka semakin hebat. Kalau orang yang pikirannya dekat saja, itu memang orang kerdil. Orang berpikir cuma senang di dunia saja, itu manusia kerdil. Tetapi kalau orang berpikir bagaimana setelah di dunia kita bahagia, tapi juga di akhiratnya bahagia, itu orang cerdas. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di antara nabi yang sangat futuristik. Beliau berabad-abad sebelum Rasulullah dilahirkan, tapi sudah berdoa. Orang-orang wa asihi Rasulullah minum yaitu alihim ayatim. Ya Allah, bangkitkan di tengah-tengah mereka ini seorang nabi, seorang rasul
yang membacakan ayat-ayat. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu dari doa Nabi Ibrahim, turunannya Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Termasuk bapak-bapak ibu sekalian, kalau pergi ke Mekah, kemudian di Mekah mendapatkan berbagai macam nikmat, berbagai macam buah-buahan yang tidak tumbuh di Mekah, mungkin ada bahwa itu doanya Nabi Ibrahim, manusia futuristik yang ingin banyak memberikan jasa kepada orang lain. Rabbi jumlah hadha peladan amin Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Ibrahim, manusia kerdil berpikir dirinya sendiri saja, bagaimana memikirkan ekonominya sendiri, itu manusia kerdil. Tetapi manusia yang besar, berpikir besar, dan jangkauannya bukan dunia ini, sampai ba'dal mamat, setelah mati kita, yang difikirkan. Nah, menjaga diri dari neraka abad sekarang sangat berat. Sangat berat sekali. Apalagi manusia-manusia sekarang ini jauh dari nilai-nilai keislaman. Bayangkan terjadi kontroversi yang berat sekali di negara kita dan di negara-negara Timur Tengah juga, untuk menikahkan anaknya menghabiskan jutaan rupiah, ada yang miliaran untuk menikahkan anaknya. Tapi ketika punya anak yang dinikahkan menghabiskan miliaran tadi, setelah itu anaknya tidak dijaga dari api neraka, diserahkan entah sekolahnya bagaimana, entah lingkungannya bagaimana, di rumahnya tidak disiapkan perangkat-perangkat untuk menjadi orang yang soleh-soleha, untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan mungkin biaya pernikahan yang mahal daripada biaya pendidikannya, untuk menjauhkannya dari api neraka. Sangat kontroversial. Untuk rumahnya dibuat seindah mungkin, mungkin supaya disebut orang kaya dan seterusnya. Tapi boleh jadi anaknya tidak pernah direncanakan untuk menjadi orang yang besar, menjadi ulama besar. Kalaupun dididik anaknya disuruh sekolah, sekolahnya kira-kira bagaimana bisa kerja, bagaimana bisa menghasilkan uang yang banyak, itukah menjauhkan dari api neraka? Menjaga anak kita dari api neraka modelnya begitu, dididik anaknya lepas. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kaid yang jelas. Sejak dini, orang-orang yang besar itu diciptakan oleh orang tua yang berpikiran besar. Lagi-lagi orang besar itu orang yang tidak memikirkan dirinya saja, tetapi lebih besar untuk memikirkan orang lain, bahkan sampai ke akhirat. Jauh. Petani timun cuma hanya beberapa bulan selesai, habis. Itu berpikiran pendek, cepat menetap, cepat ludes. Tapi ketika menanam kelapa, lama berbuah. Tapi itu sudah berbuah lama juga diketahuinya, sesuai dengan upaya mendidiknya. Maka Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya dan bekerja untuk setelah mati.
itu orang cerdas. Masa muslimin Allah subhanahu wa menjauhkan api neraka dari diri kita. Berat. Menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah itu asas untuk menjauhkan diri dari api neraka. Menunaikan kesunahan-kesunahan itu berat untuk juga bisa menjauhkan diri dari api neraka. Berakidah yang benar itu juga salah satu dasar untuk bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Bisa bergaul dengan orang dengan baik, berakhlak mulia, itu juga akhlak mulia akan banyak memasukkan diri kita ke surga. Hal yang banyak bisa memasukkan orang ke surga itu adalah akhlak yang baik. Artinya, kalau kita menjaga diri kita dari api neraka dan menjaga keluarga kita dari api neraka, menyiapkan anak kita menjadi seorang muslim yang kafah, akidahnya kokoh, akidahnya benar, akidahnya lurus, tidak terkena akidah-akidah sesat yang sekarang sangat banyak sekali disebarluaskan, aliran-aliran sesat membentengi anak kita. Maka Rasulullah SAW dari apa itu mulai memberi nama yang baik, kemudian akikah ketika 7 hari, kemudian dididik dengan baik, bahkan kemudian memberi janji barang siapa punya anak 2 perempuan, kemudian diberi nama dengan baik, dididik dengan baik, kemudian setelah dewasa dicarikan suaminya yang baik, yang soleh bagi keluarganya, menjadi penutup dari neraka. Artinya penghalang dari neraka. Kalau kita punya anak perempuan 2, kita didik dengan baik, kita carikan suaminya yang soleh, itu sudah menjadi penghalang dari neraka. Disebutkan di situ perempuan, karena pada semasa Rasulullah ini sebagai shock terapi. Pada zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah itu wanita tidak mendapatkan posisi yang sebenarnya. Orang kalau punya anak perempuan itu bersedih, maka kemudian Islam mencoba ya mengangkat derajat dan harkat wanita itu. Maka ada surat An-Nisa, tidak ada surat Al-Rijal. Surat tentang wanita ada, surat Al-Rijal tidak ada. Banyak hadis-hadis mengangkat derajat orang atau orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Kewajiban setelah dia mulai umur 2 tahun harus dididik anaknya dengan baik, dan mendidik anak itu yaitu sejak dini. Bahkan kalau Ali Imran itu keluarga Imran yang menjadi fenomena yang sangat luar biasa, maka disebut di situ ada ayat, ada surat disebut surat Ali Imran, itu berbicara tentang manusia yang mencoba mendidik anaknya, menyiapkan anak-anak untuk menjadi orang hebat. Ali Imran, Imran ketika punya istri sudah tua, ingin punya anak. Ketika punya anak, sebelum apa-apa, di dalam perutnya sudah diniatkan. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Saya menadar apa yang ada di dalam perutku ini muharraran, diserahkan kepada engkau untuk beribadah kepada engkau, menghamba kepada engkau. Disepakati baru di dalam perut sudah berkata agar anaknya
menjadi hamba Allah luar biasa, bahan dan berguna. Jarang orang Islam yang sudah menyiapkan apa yang ada di dunia untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi ulama, untuk menjadi pelintar masyarakat, pelintar umat. Inginnya jadi insinyur, ingin jadi doktor, dokter dan seterusnya. Jarang yang menyiapkannya untuk jadi ulama, mentang-mentang kaya. Masa mesti menurut. Maka ketika sudah diberikan kepada Allah, luar biasa. Dilahirkan seorang perempuan yang telah diberi nama Maryam. Inni wadabtuha untha. Nah ya Allah, saya ingin menjadikan anakku ini penghamba untuk Engkau. Tapi kok kemudian diberikan yang perempuan? Ternyata berganda lain. Menjadi seorang wanita yang menjadi hebat sekali, yang telah akan melahirkan anaknya Isa alaihi salam. Melahirkan orang hebat lagi. Karena memang dari orang-orang ini sudah menandakan anaknya menjadi orang hebat. Dari sejak dini. Ketika menjadi orang hebat itu, Siti Maryam ketika hamil Nabi Isa juga diberikan ilhasot yang luar biasa, mukjizat seperti mukjizat yang luar biasa. Sedang hamilnya saja nikmat banyak sekali, buah-buahan yang buah-buahan musim kemarau dihidangkan musim dingin, yang musim dingin dihidangkan pada musim kemarau musim panas. Buah-buahnya berbeda. Anak lagi harga ditanya dari mana ini diberi rezeki. Bahkan diberikan luar biasa ketika ingin memakan buah kurma hanya sebelah itu. Wahusi ilaiki bijil'in anak nahrati usahid alaihi utoban jani. Coba gerakan itu, goyang itu pohon kurma, niscaya akan menjatuhkan beberapa kurma-kurma yang sudah matang. Diberikan luar biasa. Ya, buru-buru itu seorang hamil tua menggoyang pohon kurma. Kita yang laki-laki yang gede, bapak-bapak yang tua, untuk goyang pohon kurma itu enggak mungkin yang gede. Tetapi ini kan hanya ikhtiar diberikan. Orang besar dilahirkan dari orang besar. Sejak awal sudah diperhambakan Allah Subhanahu wa taala. Wa harraman fataqallahu minni. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan hak kepada anak itu supaya keluarga seluruhnya ini jauh dari api neraka. Setelah diberi nama dengan baik, kemudian diberi APK, pendidik. Nah, mendidiknya ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan salah. Ketika anaknya nakal, yang diserahkan sekolah, memang lama di sekolah atau lama di bapak ibu. Orang di dalam perutnya sama ibu. Setelah lahir juga bersama ibu bapak. Di sekolah hanya sebentar saja. Oleh sebab itu Rasulullah pernah menegaskan. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak dilahirkan itu atas dasar fitrah, bersih, atas dasar Islam. Fa innama abawahu, hanya kedua orang tuanya yang menyebabkan yuhawwidanihi, menjadikan dia menjadi Yahudi. Ayu Nasrani, menjadikan dia sebagai Nasrani, menjadikan anak menjadi kaum Majusi, menjadi Majusi, hanya kedua orang tuanya. Di situ tanggung jawab kedua orang tua berat. Jadi kalau ada anak yang nakal, bukan siapa-siapa, orang tua berat. Tadi semua kenikmatan, nikmat memang punya keluarga, masya Allah. Anak baru lahir, baru bisa senyum, ibunya lupa senangnya itu. Pada waktu melahirkan luar biasa.
ketika masuk sekolah, nilainya bagus, orang tuanya senangnya luar biasa. Anaknya bisa ini, orang tuanya senangnya luar biasa. Di mana-mana diceritakan, itu kenikmatan. Tidak balas, tidak free, tetapi ada tanggung jawab. Menjauhkan kita, diri kita, anak kita, keluarga dari neraka. Caranya yaitu mendidik. Mendidik yang paling utama adalah bil qudwah, dengan contoh. Dan sekarang banyak orang tua yang belum menjadi contoh untuk anaknya yang bagus. Anak sederhana, kalau umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, anak itu sederhana berpikirnya. Apa yang dilakukan orang tuanya itulah yang baik. Yang tidak dilakukan oleh orang tuanya itulah yang tidak baik. Kalau orang tuanya sering sholat jamaah ke masjid, maka kata anaknya itulah yang terbaik. Contoh dari bapaknya. Kalau seandainya orang tuanya sering tilawat Al-Qur'an, itulah yang baik. Tetapi kalau orang tuanya sering nonton TV, itulah yang terbaik menurut anaknya. Jadi kalau anak-anak suka game, suka BB, suka apa, itu orang tuanya. Suka nonton sinetron, itu orang tuanya. Oh, itu kenal anak-anak teman-temannya. Ya, teman-temannya siapa juga yang memilihkan. Maka diwajibkan orang tua itu memilihkan pasangan untuk anaknya, mencari siapa kawannya. Setelah anak umur 6 tahun, 7 tahun, penanaman sebelumnya tentang akidah dan akhlak, contoh-contoh dari orang tuanya, semua keislaman dicontohkan oleh orang tuanya, nanti ketika sudah umur 7 tahun, supaya anak belajar sholat, melihat sholat, sudah diperintahkan. Setiap waktu ketika duhur tiba, nah sholat duhur, tentunya contoh dari orang tuanya. Kalau di rumah ada ibunya, kalau suaminya kerja, berarti ibunya yang wajib untuk menjadi contoh. Ketika umur 7 tahun dan seterusnya diperintahkan sholat. Ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, baru mulai dipukul. Tidak mungkin kalau dididik terus dari umur 7 tahun, mulai 7 tahun. Dan 7 tahun ini ukurannya bukan 7 tahun syamsiah, 7 tahun komariah. Kalau lahirnya bulan Ramadan, nanti ikut Ramadan bulannya, setahun, 2 tahun, itu Ramadan lagi. Bukan pakai komariah. Semua kalau umur 7 tahun, umur 10 tahun, sekadar itu komariah. Rasulullah meninggal umur 63 tahun itu komariah. Kalau syamsiahnya barangkali cuma 61 tahun umur Rasulullah SAW itu. Kalau komariah syamsiahnya umur 7 tahun itu sudah diperintah sholat, tidak dipaksa. Setiap hari 5 kali diperintah sholat. Sebulan kalau 30 hari sudah 150 kali. Setahun kalau sekali 350 hari kali 5 kali. Tidak mungkin anak enggak sholat umur 10 tahun, mustahil. Berarti kalau ada anak 10 tahun enggak sholat, memang yang gemblek bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dia orang tuanya yang menyiapkan anaknya masuk neraka. Kita sebagai orang tua tanggung jawab. Setelah umur 10 tahun gak selalu sholat, dipukul yang bukan dengan pukulan yang membahayakan. Istilahnya cuma mengambil sapu lidi satu saja, jangan sapu lidi kemudian 100 biji ikat pukulkan satu, tanda bahwa kita tidak rela dia tidak sholat.
pada sholat, 5 kali dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan sapu lilin. Hanya begitu. Dan yang dipukul bukan matanya, bukan mukanya, ini telapak tangannya. Bukan untuk membahayakan anak, bukan. Tanda bahwa orang tua enggak senang kalau dia tidak sholat. Itu untuk menjauhkan dari neraka. Dijauhkan dari anak-anak jahat. Dijauhkan dari anak-anak yang suka nongkrong. Dijauhkan dari anak-anak yang suka nonton TV. Dijauhkan dari anak-anak yang suka main BB terus-menerus. Dijauhkan dari neraka. Semua penyebab neraka harus dijauhkan. Siap tidak? Itu tanggung jawab orang tua. Kalau tidak, kelak anak akan menuntut di akhirat. Orang tua yang masuk surga, mau masuk surga, bisa tidak jadi ketika anaknya menuntut. Ya Allah, orang tua saya yang menyebabkan saya tidak sholat. Orang tua saya yang menyebabkan saya jadi nakal. Orang tua saya yang menyebabkan saya nomor sinetron terus-terusan. Orang tua saya yang menyebabkan jadi begini. Saya masuk neraka karena orang tua saya. Saya tidak rela ya Allah. Mengapa harus masuk surga? Bisa ditarik dari surga masuk neraka. Gara-gara perbuatan kita. Jangan enak-enak. Semuanya saja punya anak. Tapi kemudian tidak tanggung jawab. Ayat yang kaitannya dengan nikmat sudah pernah disampaikan Rasulullah SAW itu ketika mengucapkan ayat semua lalu salunga yawma idin alin na'im, di rumahnya enggak ada air, keluar rumah kemudian ingin mencari air, seteguk air, ketemu dengan Abu Bakar, sama juga Abu Bakar tidak menemukan air di rumahnya yang ini. Kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian ketiganya ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pergi ke seorang sahabat, disediakan segelas air. Ketika diminum, baru diminum seteguk, Rasulullah mengucapkan hadis ayat tadi. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Enggak ada air, kemudian minum air. Nikmat luar biasa. Itu saja. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Bagaimana punya anak? Luar biasa, kesenangan yang besar. Orang anak bisa senyum saja ketika berlahir, kita tuh senang. Bisa ngomong sedikit, senang. Banyak sekali kesenangan. Semuanya tidak gratis, harus disyukuri. Syukurnya bagaimana menjauhkan anak kita dari neraka. Bapak-bapak yang saya muliakan, apalagi zaman sekarang tanggung jawab dan berat. Ketika musuh-musuh Islam berusaha menjauhkan umat Islam dari Islamnya, bukan menjauhkan dengan cara-cara memaksa, melarang ke masjid, bukan, melarang haji, tidak, melarang untuk belajar Islam, tidak, tetapi dengan menenggelamkan umat Islam dalam kemaksiatan. Diberikan program macam-macam yang membuat orang bisa lalai. Masa ketika ada republika yang mengekspos masalah bahayanya LGBT, itu orang-orang LGBT, aktivis LGBT langsung mensumasi republika. Berani, padahal LGBT kan neraka dan bisa mensumasi. Di negeri seperti ini yang baik atau Islam? Jawaban. Artinya semakin berat kita menjauhkan kita, diri kita, anak kita, keluarga kita dari neraka semakin berat. Maka usahanya harus semaksimal mungkin. Selain dari sisi kita memang harapannya kepada Allah, tahajudnya kuat, berdoanya kuat, duhanya kuat, sunnah-sunnah yang mendekatkan diri kita kepada surga semakin pokok. Itu dikuatkan sehingga anak kita akan meniru kita. Barulah nanti setelah usaha maksimal diserahkan kepada Allah hasilnya. Seorang Nabi Nuh alaihissalam berusaha agar istrinya
yang solehah. Tetapi setelah dididik luar biasa, tidak nomor diserahkan. Tapi ada juga orang jahat punya istri solehah. Ini luar biasa, Siti Asia. Punya suami Firqom yang paling jahat, aku jadi Tuhan. Tapi solehah juga sebagai contoh, itu masih dalam rangkaian surat At-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum. Di sini disebutkan sampai supaya kita ini serius di dalam menjauhkan kita, diri kita, anak kita dan keluarga kita dari neraka. Disebutkan di situ bagaimana penjelasan nerakanya. Wa quduhan nas wal hijar. Di mana neraka itu bahan bakarnya dari manusia. Manusia yang masuk dalam neraka bukan sekedar dibakar, tapi menjadi bahan bakar lagi. Jadi bahan bakar wal hijar, dan bahan bakarnya dari batu. Batu lebih panas, batu bara lebih kokoh. Bukan sekedar itu, dijelaskan oleh ayat ini supaya orang harus serius mendidik anaknya, mendidik kita dan anak kita dan keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Alaiha malaikatun ghilaz, di atas neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kokoh besar, dan mereka supaya menjaga ini taat kepada Allah, tidak akan durhaka kepada Allah. Siapa yang harus masuk neraka, masuk neraka. Yang harus disiksa. Ya Allah, jangan sampai kita kemudian gara-gara tidak memenuhi hak Allah, tidak memberikan hak kepada anak kita, hak kepada istri kita, kemudian kita dimasukkan neraka Allah bila mengenai. Kalau alaiha malaikatun ghilaz syadid, la yaksurullah ma'amun wa'afurun. Malaikat yang sangat taat tidak pernah maksiat. Dijelaskan itu karena neraka akhirat ini sudah tidak ada kesempatan kita untuk ampunan kecuali syafaat Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itulah supaya kita betul-betul jauh dari api neraka, minimal yang ditanamkan pada diri kita, anak kita, cucu itu hal-hal yang wajib dari sisi ilmu tentang akidah yang benar, dari ilmunya tentang keyakinan akidah sejak dini ditanamkan, itu yang pertama. Yang kedua tentang ibadah yang wajib-wajibnya, ibadah yang berkaitan dengan hak Allah, sholat, puasa, hak Allah, zakat, intinya harus kepada taat kepada Allah, haji, intinya taat kepada Allah. Tapi juga kemudian kewajiban kita terhadap manusia, kita punya orang tua, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Dengan caranya banyak istighfar, berbuat baik, beramal soleh, kita sholat, itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semakin rajin kita sholat, ibadah, itu berbakti kepada orang tua. Semakin membacakan istighfar, Rabbi fili wali warhamhu, semakin banyak itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hak keinginan tangga dan setiap kewajiban-kewajiban itu ditanamkan sejak dini. Bagaimana kepada orang-orang yang miskin, bagaimana orang fakir, kepada kewajiban kita kepada anak itu. Itu dijelaskan terus, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kepada Nabi kita, kepada kitab-kitab Al-Quran kita, dan seterusnya, yang kewajiban-kewajiban kita terhadap ini harus kita tanamkan kepada anak.
Selain itu, harus menjauhi semua bentuk yang haram. Bapak ibu yang saya katakan, ini berat untuk menjauhi yang haram. Karena orang ahli ibadah adalah orang yang jauh dari yang haram. Ahli ibadah, semua bentuk yang haram jauh, itu berarti bapak ibu menjadi ahli ibadah. Jadi bapak yang saya katakan, bapak-bapak ibu rahimakumullah, kita harus membentengi diri kita, membentengi anak kita, istri kita, keluarga kita dari semua bentuk siksa api neraka. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan mendidik tadi, menyiapkan kita menjadi, menyiapkan anak kita, anak yang soleh-soleha, anak yang jauh dari kemaksiatan, anak yang betul-betul akan menyenangkan kita di dunia dan di akhirat, dan anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau itu yang disiapkan, insya Allah kita akan menyenang lagi hari akhirat, insya Allah. Aku lihat astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga amanah ini, menjauhkan diri kita, anak kita, dan keluarga kita dari api neraka. Ditutup dengan mengucapkan kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.